Tuh. Terus ini nggak ada waktu. Nggak ada waktu buat main soalnya tuh. Tuh silver cakep. Mana? Oh, ini katanya merpati saya turun teman-teman. Iya iya. Ayo nang. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Merpatiku. Di video kali ini, buat teman-teman yang pada nanyain, bang, bloroknya mana? Udah giring belum? Bloroknya belum giring teman-teman ya. Ada sedikit berita buruk teman-teman ya. Blorok saya itu hilang teman-teman ya. Tadi pagi, habis saya mandiin, basah kuyup, pakai sampo ya. Terus saya lepas. Untuk pertama kalinya bareng si betinanya. Kalau jantannya kan udah saya lepas. Nah, ini untuk pertama kalinya saya lepas bareng betinanya. Nah, udah kering, kirain saya yang udah 1 minggu lebih ya, gak bakalan kemana-mana teman-teman. Nah, kok ada merpati terbang gitu, ini siapa, merpatinya siapa gitu ya, saya liatin aja. Loh, kok kayak merpati saya? Terus saya cek ya, merpati saya yang blorok, itu gak ada teman-teman ya. Tadi itu di genteng sebelah sana ya, bareng si putih tuh ya, bareng si putih. Tadi itu si putih, terus merpati Megan selap saya, terus sama blorok baru itu habis saya mandiin ya. Sekitar 3 pasang atau 4 pasang itu merpati saya habis saya mandiin, basah kuyup, terus saya lepas agar cepat kering teman-teman ya. Nah, saya kira itu merpati blorok sendiri itu udah hafal, terus betinanya juga saya kira juga udah hafal, jadi saya lepas semua teman-teman. Tapi ternyata ya, aduh, ini terbang ke arah sana ya, ke arah rumahnya Vian. Ntar saya coba cari ya, kalau nggak hujan, soalnya ini udah mendung banget, takutnya hujan teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu bloroknya di mana, ntar kita cari bareng. Oke teman-teman ya, let's go, kita berangkat ke daerah rumahnya Vian. Let's go. Oke teman-teman, itu dia merpati saya ya. Ntar saya zoom ya. Tuh, itu malah merpatinya di sini teman-teman ya. Di bener tebakan saya, itu di rumahnya Vian di sebelah sana ya. Jadi merpatinya itu tepat. Feeling saya itu turun di sebelah sini. Tuh, kita zoom teman-teman ya. Tuh. Ya, blorok saya sama betinanya tuh. Tuh, ini gimana cara nangkepnya teman-teman? Ya. Soalnya genteng tinggi banget kayak gitu ya. Aduh, aduh, aduh. Ini di rumah yang paling tinggi teman-teman tuh. Tuh, teman-teman lihat ya. Tinggi banget tuh. Di sini ada merpati, terus di sini juga ada merpati, teman-teman. Tapi nggak ke sini tuh. Di sini juga ada merpati lagi tuh, ya. Di sebelah sana itu merpatinya. Wahyu kalau nggak salah tuh. Aduh, ini gimana ya? Cara nangkepnya gimana, teman-teman? Tuh, merpatinya malah terbang, teman-teman. Tuh. 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 Tuh, merpatinya malah terbang tuh. 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 Aduh, gimana tuh, teman-teman? Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri tuh, tuh betinanya tuh. Aduh. Malah terbang, teman-teman. Itu ke arah rumah saya sana ya. Tuh, tuh merpatinya malah tinggi tuh. 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 Ke. Ke. Tuh, masih terbang, teman-teman. Aduh, kacau nih. Kalau nggak turun. Ke. Tuh, betinanya yang di depan, teman-teman. Ya. Jantannya mah ngikutin terus. Aduh, kemana tuh? Tuh. Aduh. Arah mana tadi? Tuh, masih... Ke. Masih terbang tinggi, teman-teman. Aduh, kacau nih. Ke. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Tinggi banget, teman-teman. Aduh. Gimana tuh? Pulang dong, pulang. Ke. Masih terbang terus. Mana lagi tuh? Tuh, ke sana tuh. Ke. Tinggi banget, teman-teman. Tuh. Ini udah mau hujan lagi. Itu betinanya yang belakang. Aduh. Tuh, tinggi banget, teman-teman. Aduh. Tuh, udah mau turun, teman-teman. Udah mau turun. Tuh, malah di
teriakin sama anak kecil tuh. Keke. Tuh udah pe. Tuh. Keke. Tuh, kelihatan enggak? Keke. Teman-teman tadi udah lihat sendiri ya, merpatinya terbang turun di sebelah sana. Ini anak kecil ini punya merpati nih ya, namanya Nanang sama Isnan. Kita coba lihat merpatinya Nanang sama Isnan yang di kandang, oke? Let's go. Tuh, ya di sini banyak banget burung, teman-teman. Tuh. Burungnya Nanang sama Isnan. Banyak banget tuh. Tuh. Kirain tadi burung saya itu sini ya. Tapi cuma di genteng, teman-teman. Ada yang giring gak, Nan? Ada yang giring? Tuh. Pada bertelur katanya, teman-teman. Tuh. Ini ada blorok ya. Terus ini ada pijikan. Emang punya pijikan? Oh, baru netes. Tuh, merpatinya. Duh, ini merpati saya turun di mana ya? Soalnya itu merpati baru. Mana? Tuh. Di mana, Pak? Kita lihat kandang. Oh, ini ada jambul juga, teman-teman. Tuh, jambul. Mana? Waduh, ini. Aduh. Mana? Iya. Oh, iya itu. Tuh, teman-teman ya, merpati saya malah turun di sini lagi tuh ya. Jantannya yang di belakang, bloroknya. Tuh, ngoklok banget tuh. Soalnya tadi terbangnya cukup tinggi, teman-teman. Tuh, betinanya di sini. Tuh, ngoklok juga. Ada jagung nggak, Nang? Oke. Coba kita tangkep pakai jagung, teman-teman. Aduh. Kita minta jagung dulu sama Isnan tadi ya. Oke. Tinggi banget nih, gimana cara nangkepnya? Aduh. Tuh, kita pinjem jagung, gimana nih cara nangkepnya, Pak? Aduh. Tuh, kita sambil nunggu dulu, teman-teman. Oke. Ah, terbang lagi, terbang. Oh, enggak. Oke. Oke. Tuh, di genteng tinggi banget ya. Iya. Oke. Ini kita liatin merpatinya Isnan dulu tuh. Tuh. Tritis gending telampit, teman-teman. Tritis gending telampit, terus ada metris megan gitu ya. Tuh. Tritis. Ini merpati saya malah nggak turun. Gimana, Pak? Aduh. Sambil lihat burungnya Isnan sama Nanang dulu ya. Sambil nunggu merpati saya itu lagi di genteng tuh. Berapa pasang, Pak, ini, Pak? Ini 8. 8 pasang? Tuh, merpatinya cakep-cakep. Ini merpati dari mana, Pak, ini, Pak? Wonosobuan. Tuh, ini merpati dari Wonosobuan tuh. Ada 8 pasang tuh, ada yang lagi angrem ya. Lagi angrem. Ini atas juga ada lagi. Tuh, ini malah grimis nih. Sambil nunggu merpati saya turun, kita lihat-lihat merpatinya Nanang sama Isnan dulu, teman-teman. Tuh. Ya, lagi pada diangremin. Tuh, ini merpati kolong, teman-teman. Biasanya buat lapak. Cuma lagi nggak kelapak ya, Pak ya? Tuh. Lagi libur, jadi lagi sibuk banget kerja, jadi merpatinya diternak ya, Pak ya? Tuh. Terus ini nggak ada waktu. Nggak ada waktu buat main soalnya tuh. Tuh, silver cakep. Mana? Oh, ini katanya merpati saya turun, teman-teman. Iya. Ayo, Nang. Mana? Oh, bukan. Itu masih di situ lah. Bukan. Itu burungnya Isnan sama Nanang. Ya.
Ini udah gerimis teman-teman ya. Merpati saya itu masih di genteng sana. Tuh, tuh terbang lagi tuh. Aduh, mana tuh? Nang, terbang Nang. Mana? Terbang kok. Betinanya terbang tadi. Oh iya, balik lagi pak. Tuh, balik lagi. Tuh, gerimis. Gimana nih? Kita ngiup dulu, teman-teman. Ini udah gerimis, malah merpati saya malah nggak turun gitu ya. Padahal belum saya kasih makan. Tuh, betinanya itu ngajak terbang-terbang terus, teman-teman. Tuh, teman-teman lihat ya, gerimis tuh. Oke, 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 oke. Aduh, Pak, gimana ini, Pak? Merpati saya, Pak. Aduh, kacau. Aduh, merpati saya di sana, teman-teman ya. Teman-teman tadi lihat, ini gerimis. Jadi, saya mau nunggu dulu ya. Saya mau masuk ke rumahnya Isnan sama Nanang dulu. Ntar kalau udah hujannya reda, sambil pantau merpatinya. Oke, ntar kita sambung lagi. Tuh merpatinya malah masih terbang lagi teman-teman ya. Tadi udah sempat pulang, cuma betinanya terbang. Oh, pulang. Alhamdulillah pulang. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tadi saya udah sempat nungguin di sana cukup lama teman-teman. Akhirnya merpati saya terbang lagi. Terus ternyata pulang. Tuh ya, teman-teman bisa lihat tuh. Tuh bloroknya tuh. Masih ngoklok tuh, ya. Oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Oke. Oke, oke. Kita coba pakai jagung, teman-teman. Oke, oke, oke. Kita ambil kandang pur. Oke, oke, oke. 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 Oke, oke. 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 Ini buat pancingan teman-teman. Hei, pinggir dulu pak. Buat pancingan. Oke. Nih pakai trainer buat pancingan biar merpatinya nggak terbang lagi teman-teman. Tuh masih di genteng. Betinanya udah mau turun sih. Udah ngeliatin ke bawah terus teman-teman. Oke. Tuh kita pancing pakai jagung, teman-teman. Oke. Yuk turun yuk. Ini udah mau hujan. Betinanya udah mulai pengen turun. Aduh. Aduh, malah mau terbang lagi betinanya. Betinanya kelihatannya mau terbang tuh. Udah ancang-ancang. Tuh betinanya ancang-ancang. Ini udah saya tebarin jagung banyak banget, malah nggak turun-turun teman-teman. Aduh. Oke. Tuh turun-turun. Nah tuh betinanya tuh. Tuh jantan yang ikut. Nah, yuk turun yuk. Ini udah mau hujan. Oke. Tuh turun. Kita buka pintunya teman-teman ya. Kita buka pintunya gitu agar masuk. Tuh udah. Udah dibuka tuh, masuk. Lu
masuk, cepet masuk, cepet masuk. Nih nunggu betinanya masuk baru kita tutup pintunya teman-teman ya. Tuh, malah merpati saya yang di dalam mau pada keluar. Oke. Masuk. Tuh ya, alhamdulillah. Enggak jadi hilang, teman-teman. Tuh. Akhirnya. Tuh betinanya ya, kita tangkap, teman-teman. Betinanya sih enggak terlalu liar. Cuma mungkin pengen terbang-terbang. Kita tangkap dulu ya. Tuh teman-teman ya, merpati bloroknya sama betinanya udah ketangkep. Tadi teman-teman udah lihat sendiri, merpatinya turun, terus merpatinya terbang kemana tadi kan ya, udah di daerah seberang sana teman-teman ya, udah di deket komplek rumahnya Vian gitu. Tuh ya, udah ketangkep. Buat teman-teman yang nanyain, bang, bloroknya udah giring belum, teman-teman lihat ya, merpatinya tuh belum giring teman-teman ya, mungkin bisa saya ganti betina teman-teman ya. Tuh, jadi ini merpatinya belum giring. Giringnya itu kalau dipanasin, jadi kalau betinanya dibekurin, itu betinanya dibekurin dengan jantan lain baru mau matol, tapi kalau dikelepekin belum mau. Mungkin si bloroknya sendiri juga kurang suka warna betina metris-metris kayak gini teman-teman ya, meganthritis gitu ya, jadi dinamakan metris meganthritis ya. Tuh, itu belum giring teman-teman ya, coba kita klepek ya, belum mau naik ke betina. Hehehe ya, teman-teman lihat sendiri tuh ya, bloroknya nggak merespon sama sekali. Nggak ngerespon. Teman-teman tadi udah lihat sendiri ya, merpati saya nggak jadi hilang ya, alhamdulillah banget. Ini lagi gerimis, takutnya tadi tuh merpati saya turun di dekat rumahnya Vian itu hujan gede ya, takutnya hujan gede, jadi saya udah berpikiran ini merpati saya itu bakalan hilang gitu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman lihat sendiri, merpatinya udah terbang terus akhirnya pulang sendiri teman-teman gitu. Jadi saya nggak perlu capek-capek nangkep di sana gitu. Oke, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton ya. Ini sebelum hujannya tambah gede, saya akhiri videonya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin vlog saya kali ini, cuma nangkep merpati saya yang hilang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam merpatiku, see you.